Bincangkan adalah isu hari ini yang jadi panas juga berkenaan dengan tindakan muda yang telah pun membuat keputusan untuk melanggar kerusi yang telah pun diberikan ataupun diperuntukkan kepada Parti Keadilan di Larkin khususnya. Dan yang terbaru kita membaca kenyataan daripada Yang Berhormat Syed Ibrahim selaku pengerusi Majlis Pimpinan Negeri Johor yang telah pun mengeluarkan kenyataan rasmi dengan menyebut kekesalannya kerana tindakan muda itu jelas menggambarkan tidak ada kesepakatan dan keikhlasan di dalam gabungan ya, Pakatan Harapan ya, untuk menentukan kita menentang hanya UMNO, Barisan Nasional, BN dan juga PN di Johor. Dan tindakan muda ini amat mengecewakan kita semua kerana kita menjangkakan apabila Keadilan memberikan ruang dan Keadilan menyahut seperti mana yang banyak disebut oleh pimpinan Pakatan Harapan, iaitu Kemah Besar ya? Dan kita telah pun cuba merealisasikan Kemah Besar ini apabila kita membuka ruang kepada muda, walaupun muda bukan daripada Pakatan Harapan, tapi kita dalam Kemah Besar, konsep Kemah Besar itu adalah bekerjasama dengan mana-mana pembangkang yang ingin menjatuhkan rejim ya? Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Jadi kita membuka ruang ini. Dan kita juga bukan sekadar membuka ruang, bahkan kita menawarkan kerusi kepada Parti Muda. Seperti mana juga Amanah dan juga DAP yang telah pun memberikan kerusi kepada Parti Muda. Dan Keadilan juga memberikan 3 seat. Saya rasa terlalu banyak bagi parti yang baru ini, yang bukan dalam PH. Ya, 3 kerusi saya rasa begitu banyak. Apatah lagi dia juga mendapat kerusi yang banyak daripada DAP dan juga Amanah. Ya. Jadi pada kita, satu tindakan yang nampak positif daripada Keadilan kerana kita tidak boleh dikatakan sebagai parti yang suka ikut kepala sendiri ya, daripada orang katakan sebagai parti Big Brother dan sebagainya. Dan kita akur dengan kehendak Pakatan Harapan yang mahukan kita mengamalkan Kemah Besar ini ya, untuk dalam mana-mana pilihan raya. Dan buktinya kita telah pun menerima muda untuk bertanding di PRN Johor dan kita memberikan 3 kerusi kepada parti muda ini. Tapi malangnya muda apabila dia mendapat 3 kerusi ini, ada kerusi-kerusi lain yang muda ingin tandingi. Sudah pastinya kerusi-kerusi yang mempunyai grade A, B, C kan. Kerusi-kerusi yang boleh rasa pada pandangan muda yang boleh memberikan kemenangan kepada partinya. Ya. Tapi dia lupa bahawa parti lain juga memerlukan kerusi untuk menang. Ya, parti lain juga ada beberapa kerusi yang kita rasakan kita mampu menang. Dan tidak bolehlah kita nak bagi semua kerusi yang kita menang kepada muda. Ya? Dan dalam keadaan situasi politik sekarang ini, tidak ada mana-mana parti yang boleh menjamin mana-mana kerusi boleh mencapai kemenangan yang muda. Sekarang dalam situasi politik, dia tak macam dulu. Dulu kita boleh kata, oh kursi ni kubu aku, ni kubu aku. Tak boleh. UMNO Barisan Nasional pun dia tidak boleh lagi mendakwa ini kubu dia, kubu dia. Dalam keadaan politik sekarang ini, suasana politik dalam keadaan parti terlalu banyak, pecahan parti terlalu banyak. Sukar untuk kita gambarkan mana-mana kursi yang kita boleh garanti kita boleh menang. Sebab itu bila kita berikan kursi, 3 kursi kepada Parti Muda, seharusnya Parti Muda menerima kursi ini dan membuatkan gerak kerja. Yang melakukan agar kerja. Begitu juga dengan kerusi-kerusi yang ditandingi oleh Parti Keadilan. Ya? Tidak ada 20 kerusi yang kita tanding sekarang ini. Apabila muda tidak menerima 3 kerusi, kita meletakkan 20 kerusi. Dan 20 kerusi ini bukan jaminan adalah kerusi-kerusi yang kita mesti menang ataupun kerusi-kerusi yang kita yakin kita menang. Tetapi mungkin ada beberapa kerusi yang kita rasakan kita perlu usaha sedikit sahaja lagi untuk kita mencapai kemenangan. Maknanya usaha mesti dilakukan dalam mana pun kerusi-kerusi yang kita tandingi. Sepatutnya muda menerima 3 kerusi ini dan mereka bekerja. Dan Keadilan khususnya sudah pasti boleh memberikan kerjasama kepada Parti Muda. Itu gabungan kita. Itu yang dimasukkan dengan gabungan kita. Kamu kurang, kami top up. Tapi masalahnya, apabila kamu menuntut hak kepada parti lain, ya, yang di luar, sepatutnya di luar kemampuan kamu. Ya, di luar kemampuan kamu sebenarnya. Kamu nak satu barang daripada orang yang barang itu disayangi. Ya, kalau kita nak minta dengan orang, ya, janganlah sampai kita minta barang yang orang itu sayang yang kita nak.
Bila kita tak dapat, kita rampas. Tak dapat, kita langgar. Ini bukan cara kita berkawan. Dan saya rasa muda harus belajar cara berkawan. Kamu parti baru. Kamu pernah matang. Saya sadik perlu matang dalam politik. Ya? Kalau ini perangai yang kamu lakukan, dan kalau inilah sikap yang kamu lakukan, dan kalau Anwar mengambil contoh sikap muda ini, saya rasa Patah Harapan tak lama. Kita akan berpecah lama orang. Sepatutnya saya sadik belajar daripada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Bagaimana dalam rundingan, bagaimana ada ketikanya kita perlu bertolak ansur walaupun kita tidak suka dan kita tidak setuju. Itulah yang dihadapi oleh Anwar Ibrahim. Saya rasa kalau Anwar Ibrahim ini perangai dia sama macam Syed Saddiq, saya rasa Pakatan Harapan tidak akan lama bertahan. Ya? Ikut kepala masing-masing. Kita nak tak dapat, oh kita langgar. Kita nak tak dapat, kita langgar. Ini bukan cara dia. Sebab itu saya bagi tahu, hari ini Syed Ibrahim cakap, muda masih ada lagi masa untuk dia mengubah keputusan. Kalau muda masih lagi nak langgar Don Lakin, maka keadilan ya, tidak akan membantu parti muda di mana-mana kerusi. Bahkan kita hanya memberikan bantuan kepada DAP dan juga Amanah. Saya rasa tindak balas keadilan ini begitu minima dibandingkan dengan apa yang muda lakukan. Kalau tanya saya secara peribadi, saya ingin katakan keadilan harus meletakkan semua calon di kerusi-kerusi muda. Ini kalau tanya saya. Sebab itu mungkin orang seperti saya ini tidak dijadikan pemimpin dalam parti keadilan. Ya? Ini, kita ada pemimpin yang boleh bertolak ansur. Ya? Yang boleh mendengar, boleh bertolak ansur. Dan jangan kamu ambil kesempatan dengan pimpinan yang macam ini. Tak bolehlah ambil kesempatan. Dahlah di Puteri Wangsa ataupun kita rasa kecewa apabila rundingan itu ya, seperti tidak ada kejujuran. Ya, kita berunding dengan parti lain. Di Wangsa Puteri. Puteri Wangsa. Tak tahulah saya Puteri Wangsa ke Wangsa Puteri. Kita berunding dengan parti lain. Tetapi parti lain yang dapat. Apakah ini rundingan yang sihat? Apakah ini rundingan yang jujur? Tapi tak apa kita lupakan. Tak apalah. Kita nak bagi muda kursi grade A. Ya? Di Puteri Wangsa, Wangsa Puteri ini. Ya? Tetapi janganlah kamu pijak kepala. Ya, bila kita bertolak ansur dalam beberapa perkara, sampai kamu nak pijak kepala. Hari ini, dia minta Lakin. Tak dapat Lakin, dia langgar. Oh, alasan dia, terserah kepada rakyat. Biar rakyat tentukan mana parti nak pilih. Kalau ini cara kamu berpolitik, saya rasa tak perlu kita ada gabungan. Tak perlu parti-parti politik bergabung. Semua sekali parti masuk saja bertanding dan serah kepada rakyat nak pilih mana satu. Bila kita bergabung, mestilah ada tolak ansur dan kerjasama. Mesti ada strategi. Ya, menghormati pandangan kawan. Menghormati apa keputusan yang telah dibuat. Dan saya nak bagi tahu muda, tindakan Parti Keadilan yang hari ini yang dikeluarkan kenyataannya oleh Syed Ibrahim selaku pengerusi MPN Johor harus ya harus dipandang serius oleh parti muda. Esok hari penamaan calon, kita nak tengok sama ada muda menghormati kita, masih ada sikap menghormati kita, ataupun muda masih ada sikap kurang ajar dan juga ego dengan kita. Hari ini dia lupa, dia langgar kursi keadilan, maksudnya dia melanggar Pakatan Harapan. Itu maksud dia. Kerana keadilan berada dalam Pakatan Harapan, kamu langgar kerusi Parti Keadilan bermakna kamu tidak hormat Pakatan Harapan. Dan saya minta pemimpin DAP dan juga Amanah tegur budak ni. Tegur, ajar dia bagaimana nak menghormati Pakatan Harapan. Kalau kamu nak minta bekerjasama dan peningkatan dengan Pakatan Harapan, kamu harus belajar menghormati orang lain. Kalau Dato' Suri Anwar Ibrahim, seorang tokoh yang agung, seorang tokoh yang hebat, orang yang berpengalaman lama dalam politik, dia pun tahu nak hormat DAP, dia pun tahu nak hormat Amanah, dia pun tahu nak menghormat Pakatan Harapan. Walaupun kadang-kadang keputusan itu ditolak oleh partinya sendiri, tetapi Anwar kadang-kadang-kadang-kadangnya mengambil keputusan menghormati rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Itu Anwar Ibrahim, orang lama, orang yang diuji dengan berbagai-bagai ujian, dia boleh menghadapinya dengan baik. Kamu parti yang baru setahun jagung, berada dalam parti politik tidak pernah mengharami kesusahan. Kamu bukan masuk dalam politik berada dalam kesusahan. Kamu masuk politik terus menang pilihan raya di tempat yang orang bantu jenteranya daripada kalangan kita, bantu dia. Dia jadi parlimen, diangkat jadi menteri penuh. Ramai lagi orang berjuang lama tidak jadi apa-apa. Kamu dah jadi menteri penuh. Bila jatuh kerajaan, ini tindakan politik yang kamu lakukan.
tidak ada kebijaksanaan saudara. Saya nak bagi tahu Syed Saddiq, jangan kerana parti kamu bernama Parti Muda, kamu merasakan kamu hebat, kamu kuat, kamu samseng, kamu nak langgar orang lain. Dalam politik, jangan tunjuk samseng. Dalam politik yang pentingnya adalah kebijaksanaan. Hikmah kita apabila kita bergabung dengan rakan-rakan. Ada ketikanya kita berbincang, ada perkara yang kita minta kita tak dapat. Tapi tidak semua yang kita minta itu kita tidak perolehi. Dan tidak semua yang kita tuntut kita dapat. Tetapi kita takkan hilang semuanya. Ini perbincangan dalam parti politik. Jangan kamu nak 10, kamu mesti dapat 10. Dah bagi 10, kamu nak pilih-pilih pula. Mana satu yang kamu nak? Kamu nak pinang nak ada orang, kamu tak dapat dalam pinangan, kamu buat lari nak ada orang. Ini bukan cara something yang harus berada dalam Pakatan Harapan. Saya rasa kalau muda tidak mengubah sikapnya sampai esok dan tetap melanggar lakin, saya minta Parti Keadilan memutuskan sebarang hubungan dengan Parti Muda. Tidak perlu kita buat kemah besar, kemah baru nak diri, tiba-tiba ini parti yang muda ini, parti ini yang merobek-robek kemah tersebut. Sebab itu dulu saya tak percaya dengan kemah besar ni. Ya, kita boleh buat kemah besar, tetapi dalam kemah itu siapa yang kita nak masuk? Siapa orang yang kita nak bawa masuk? Kena tengok seorang-seorang dulu tetamu yang nak masuk dalam kemah kita ini. Bukan boleh kutip-kutip. Kalau salah kutip, ni terkutip Syed Saddiq ni. Ini saudara dalam politik. Ini bukan masalah. Kita tak mahu Parti Keadilan dilihat seperti parti seolah-olah parti nak jadi malaikat. Kita tak mahu parti nak jadi malaikat. Tapi sekurang-kurangnya Parti Keadilan bukan parti yang bersifat iblis. Sekurang-kurangnya Parti Keadilan bukan parti diktator. Tapi jangan kita cuba nak menjadi parti malaikat dan semuanya kita nak bagi kepada orang. Kepala kita dipijak pun kita masih lagi tak kisah. Rumah kita digempuh hari ini. Rumah kita digempuh. Apakah kita masih lagi ya berbaik sangka? Hari ini kita hanya membuat cubit-cubit je. Ya. Walaupun muda, rempuh rumah kita. Ya. Kita buat keputusan apa? Oh, kita cubit sayang, cubit manja. Ya. Tegur sikit. Seperti mana kenyataan Syed Ibrahim? Tak apa, muda langgar parti tempat kita, kita tak akan langgar tempat dia. Cuma kita beritahu muda, kalau kamu tak tarik calon kamu, kami hanya tak bantu kamu. Kami tak langgar rumah kamu, tapi kami hanya tak bantu kamu. Ya? Ini pada saya hukuman yang paling minima yang dilakukan oleh Keadilan untuk mengingatkan parti muda bahawa jangan melampau di dalam tuntutan. Jangan tunjuk ego. Belum jadi wakil rakyat pun kamu dah tunjuk ego dan juga samseng di kalangan rakan-rakan. Kita tengok besok 26 bulan. Masih ada masa untuk muda tarik balik calon jadi lakin. Dan kita boleh yakin bahawa muda ikhlas dengan kita. Tetapi kalau dia terus bertanding di Dun Lakin, saya seru kepada semua jentera-jentera seperti mana yang disebut oleh Syed Ibrahim, jangan sama sekali memberikan bantuan kepada muda. Bahkan kita pastikan bahawa parti muda harus tumbang dalam pilihan negeri Johor. Dan kita berikan undi ini, terutamanya di Wangsa Puteri ataupun di mana saja parti muda bertanding yang ada calon yang pro kepada kita, kita beri undi kepada mereka. Ini cara kita nak mengajar. Itu pun cara yang paling minima yang boleh kita berikan kepada parti muda ini, parti yang tidak kenang budi, yang tak pernah kenang jasa ini. Sebab tu saya katakan hati-hati di dalam membuat kemah besar. Kita takut mereka ada agenda untuk merosakkan Pakatan Harapan. Hari ini kita tengok Warisan umumkan dia bertanding 6 kerusi di kerusi-kerusi Pakatan Harapan. Saudara, muda langgar lakin di kerusi PKR. Warisan langgar 5 kerusi, 6 kerusi di kerusi-kerusi yang PH letak calon. Apakah ini parti yang kita nak katakan dijemput dalam kemah besar? Ya, seperti mana selalu kita ingatkan. Ya, kita tahu Warisan ni siapa. Lebih-lebih lagi Pejuang kita tahu. Dan muda ini, budak ini yang kita rasa dia boleh kita harapkan. Rupa-rupanya budak ini pun sama juga dengan seperti parti Warisan. Dan jangan pelik, pada PRU yang akan datang, muda akan bersama dengan Warisan, akan bersama dengan Pejuang, akan menentang kita dalam Pakatan Harapan. Sebab itu hati-hati dalam membuat keputusan. Kita kena kenal siapa orang yang nak kita bawa masuk dalam. Dan saya minta pimpinan DAP dan juga Amanah, bukan boleh kamu sekadar melihat saja kami dilanyak oleh parti muda ini. Kamu juga harus
menasihatkan, menegur parti muda bahawa kalau kamu melanggar parti keadilan, bermakna kamu juga melanggar Pakatan Harapan. Kalau kamu melanggar Pakatan Harapan, tidak pelik kalau Pakatan Harapan juga akan langgar kamu. Ini sepatutnya disuarakan oleh pimpinan-pimpinan di dalam Pakatan Harapan. Tetapi kalau kamu hanya berdiam diri, kamu hanya mengatakan, oh biarlah keadilan saja yang settle dengan muda, bermakna kamu juga tidak bertanggungjawab di dalam menjamin kesejahteraan dan penyatuan di dalam Pakatan Harapan. Kerana dalam kita berkawan, cubit peha kiri, peha kanan terasa. Kalau kawan kita dilanggar sedemikian rupa, rumah parti keadilan digempur sedemikian rupa oleh budak mentah ini, kalau kita masih lagi memberi ruang kepada dia, satu hari nanti percayalah saudara, rumah kamu juga akan digempur oleh budak yang korang ajar ini. Ini pesanan saya dan saya cukup sekadar di sini. Kita akan lihat esok, kita akan tengok di manakah ya, keikhlasan parti muda untuk menerima teguran ya, daripada rakan-rakan dalam Pakatan Harapan. Mereka beliau...